Shalom semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah Natal SMA di Seluruh Kota tahun 2021. Mulai dari pertanyaan. Yang masuk tema persaudaraan yang berdasarkan Kristus membawa semangat di salam raya semakin jaya. Yang terhormat Ketua Majelis Jemaat Israel adalah Ibu Pendeta Atria S.T.H. Yang kami hormati Pendeta Pelayanan Pendeta Amalia Tumisema. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan serta teman-teman kajian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus Sang Juru Selamat, orang telah memberikan kita hikmat dan daya sehingga kita pada pagi hari ini boleh melaksanakan ibadah Natal secara utuh. Meskipun masih diberikan beberapa keterbatasan, kita harus tetap bersemangat dan berbahagia mengikuti ibadah Natal kita. Kemudian kita akan bersama-sama mendengarkan pokok tiga pemimpin yang lain kepada Bapak Dini Afi kita. Shalom, apa kabar anak-anakku yang sudah datang hadir di tempat ini, tempat kita beribadah Natal, dan juga semua jemaat yang juga hadir dalam ibadah Natal dengan ibadah kita ini dilaksanakan dalam dua pelaksanaan yaitu kuring dan daring. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kolong Kanaya, apa yang memilih Ibu Bapak Wakil Kepala Sekolah yang sudah bisa hadir juga di tempat ini di gereja Pemuda. Yang terhormat, yang saya hormati itu Pendeta Amalia Tumisema. Yang saya hormati Pendeta Setia Sumar nanti akan bergabung dengan kita di Pemuda Pemuda. Yang saya kasihi dan saya banggakan siswa siswi di satu Palangkaraya. Puji syukur pada Tuhan Allah Bapa kita di mana pada tahun ini kembali kita dapat bersatu untuk memasuki masa raya Natal walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19. Izinkan saya selaku ketua panitia SMA Negeri 1 Palangkaraya tahun 2021 menyampaikan laporan terkait dengan persiapan dan pelaksanaan ibadah Natal keluarga besar SMA Negeri 1 pada tahun ini.
tema Natal yang ditetapkan oleh bagi kita tahun 2021 ini adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kemudian dan berdasarkan kesepakatan seluruh panitia, maka subtema Natal SMA Negeri 1 Palangkaraya itu adalah persaudaraan yang berlandaskan kasih Kristus membawa SMA Negeri 1 Palangkaraya semakin jaya. Adapun rincian dana dalam pelaksanaan Natal tahun ini, didapatkan dari dana BPD sebesar 13 juta rupiah, sumbangan keluarga besar SMA Palangkaraya, sebesar 6.251.000 rupiah. Kemudian kolekte bagian di rumah Paidral sebesar 176.000. Sumbangan spontanitas kekurangan dana dari guru-guru dan sumbangan penjualan kaos, sehingga jumlah dana yang terkumpul itu berjumlah 9.771.000. Dana yang telah keluar dalam pelaksanaan ibadah Natal kita pada tahun ini sama dengan penerimaan yaitu sebesar 9.771.000. Kemudian saya mewakili keluarga besar SMA Negeri 1 Palangkaraya mohon dimasukkan dalam protokol puasa karena tanggal 8 sampai tanggal 20 Desember anak-anak siswa-siswi SMA Negeri 1 Palangkaraya penilaian akhir semester. Semoga apa yang mereka lalui nanti dapat menjadikan kebanggaan bagi diri, bagi orang tua dan bagi bangsa dan negara. Kemudian mohon juga dimasukkan dalam protokol sehat untuk seluruh keluarga besar SMA Negeri 1 Palangkaraya dalam situasi sekarang ini dapat menjadi yang terdepan, diberikan kesehatan juga, semoga semakin jaya. Kemudian ibu bapak guru yang mungkin dalam keadaan sakit ya, tidak bisa hadir atau melaksanakan ibadah di rumah, tolong didoakan. Kemudian seluruh rangkaian ibadah Natal SMA Negeri 1 Palangkaraya. Saya atas nama pribadi dan mewakili seluruh panitia memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan Natal kita tahun ini. Terima kasih atas seluruh kerjasama dari kita semua untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama pelaksanaan Natal, ibadah Natal ini. Kemudian saya harapkan sosok tetap
prokes, tetap jaga jarak. Ya, setelah pulang nanti langsung pulang. Nah, gitu ya. Akhir kata, saya menutup laporan ini dengan mengucapkan selamat menyambut Natal 25 Desember tahun 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Semoga kasih Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Joy is at for the under.
Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Eksekutif Pusat Palangkaraya atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Eksekutif Pusat Palangkaraya, yang terhormat Ketua Majelis Jemaat Wilayah Bandung Ibu Pendeta Akhira Sehat, yang terhormat Ibu Bapak Dewan Guru dan Pendeta Pelayanan Ibu Amalia Maru, serta para tamu undangan dan mahasiswa siswi yang saya hormati. Pertama-tama, mari kita panjatkan segala puji, syukur, hormat dan terima kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena atas kasihnya bisa diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga pada saat ini kita bisa bersama-sama menghadiri Natal Keluarga Besar SMA Negeri 1 Palangkaraya. Ia Sang Juru Selamat telah turun dan lahir ke dunia untuk menjadi pengantara bagi kita pada kesempatan surga, dan karena kasihnya yang begitu besar ia telah menunggu sebesar-besar dalam pengalamannya di Negeri 1. Bapak Ibu dan teman-teman yang saya kasihi, karena kasihnya yang begitu besar pula kita pada saat ini bisa berkumpul bersama-sama dengan terus bersuka untuk merayakan hari lahirnya. Itulah yang menggerakkan persaudaraan kita sebagaimana tema Natal pada tahun ini, yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dengan persaudaraan dan cinta kasih inilah, mari kita berhubungan SMA Negeri 1 Palangkaraya yang semakin berkumpul sesuai dengan subtema yang terangkat, persaudaraan yang berlangsung kasih Kristus membawa SMA Negeri 1 Palangkaraya semakin berdaya. Di sepanjang tahun 2021 ini, kita telah melakukan banyak hal, baik untuk diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi teman-teman, bahkan untuk kemajuan sekolah kita bersama SMA Negeri 1 Palangkaraya. Maka dari itu, dengan penuh sukacita, marilah kita menyambut kelahiran Juru Selamat sebagai tanda hadirnya kedamaian dan kekuatan sejak-sejak kita sekalian. Kiranya Natal tahun ini menjadi sebuah pemantuk untuk melakukan transformasi dan perubahan untuk para demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga melalui ibadah kita pada hari ini yang berlandaskan kasih Kristus mampu membawa SMA Negeri 1 Palangkaraya ke depannya semakin jaya, semakin unggul, berprestasi dan berada. Saya atas nama pribadi dan mewakili seluruh pengurus OSIS dan teman-teman siswa siswi mengucapkan selamat hari Natal 25 Desember 2021 dan menyongsong tahun baru 1 Februari 2022. Kiranya damai sejahtera Kristus selalu menyertai dan memberkati kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Kak Rika.
sekarang kita mendengarkan pujian dari OSIS periode 2020-2021. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Musala SMA 1 Palangkaraya dan Bintuang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Tapi selamat lengun alatai. Salam saujud karinda melimpang. Adil katalino wacaramin kasenaga. Pesingat kajubata arus. Salam. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini saya Dr. Nusaji Arbusin menyampaikan ucapan selamat merayakan kepada Bapak dan Ibu guru serta anak-anak sekalian. Pada kegiatan pagi hari ini kalian merayakan Natal di Gereja Emmanuel ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan tertib, lancar, dan aman dengan selalu menjaga protokol kesehatan. Untuk itu, sekali lagi saya mengajak, menghimbau, mari tingkatkan kesadaran untuk meningkatkan ibadah yang lebih bersungguh-sungguh untuk peningkatan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Guru, pada tanggal 8 sampai tanggal 24 Desember adalah kegiatan penilaian akhir semester. Mudah-mudahan Bapak Ibu Guru sudah menyiapkannya dengan baik, dan bagi anak-anak juga sudah menyiapkan diri kalian untuk mengikuti kegiatan itu. Selain itu juga untuk tahun ini memang 25 Desember dan 1 Januari tidak ada perayaan secara besar-besaran, karena kita tahu apa yang disampaikan oleh Presiden kita bahwa seluruh Indonesia dikategorikan level 3. Artinya kita memang dibatasi semua aktivitas kegiatan. Untuk itu Bapak Ibu Guru, siswa sekalian yang merayakan Natal, silakan dirayakan dengan sesederhana mungkin tetapi penuh dengan hikmat. Akhirnya sekali lagi saya menyampaikan selamat Natal tanggal 25 Desember 2021 dan tahun baru 2022. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Nah, sebelum kita langsung ibadah, kita akan mendengarkan satu puji-pujian dari saya. Mari kita mendengarkan puji-pujian dari Bapak Dr. Andes Kenal dengan judul Peris Boca.
panggilan beribadah. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu kesempatan, yaitu Kristus Tuhan dan Bapa Allah. Dan inilah tandanya bagimu. Semua kamu jumpai seorang bayi dibungkus dengan lampu dan terbaring di dalam lampu. Mau bermasmur. Kita memuji nama Tuhan dari malam satu sudah baik yang pertama dan yang kedua. Pada baik yang kedua sudah pasrah yang atas saya undang sebut kami. Hai mari berdiri. Siapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kau cari itu akan masuk ke baiknya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta. Angkatlah kepalamu selain berbeda dan terangkatlah kamu hai pemimpin yang berada-ada supaya masuk raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Besar kemuliaannya sampai selama-lamanya. Amin.
Kita bersama-sama mendengarkan suara dari pun tetap usaha apa tinggi ekonomi satu tahun. Thank you.
Penyalaan api neraka. Hendaknya terang bercahaya setiap orang supaya mereka melalui perbuatan. Di Natal dinyalakan dengan hormat oleh yang pertama Ketua Majelis Jemaat GKI Tanggul, Pendeta Atria, yang kedua Pendeta Amaya Bonek, selaku Pendeta Pelayanan, yang ketiga Bapak Eka Gandhi, selaku Wakasek, selaku Wakasek Kedua, yang keempat Ibu Riani SD, selaku Wakasek Kedua, yang kelima Talita Garcia, selaku Ketua OSIS, yang keenam Bapak Eni Aprinata SD, selaku Ketua Panitia Natal, yang ketujuh Bapak Royong, yang kedelapan Ibu Yeyati SPDK, yang ketujuh Ibu Suwati SPDK, yang kesepuluh Ibu Yusnyati SPDK, yang kesebelas Ibu Ajana Kamotuna SAD, yang kedelapan Ibu Elina SAD, yang ketujuh Ibu Mensi SPDK selaku Kepala Tata yang ke-14 Ibu Kanda selaku Ministri, dan yang ke-15 Bapak Vigorio selaku Ministri. Sementara hari Natal menyalakan, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan dari sesi jemaat nomor 92, baik yang pertama, baik yang ketiga, maju.
yang mencari kesempatan untuk hidup kembali. Kita akan kembali mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh Atalia Abdul Kudai dari kelas 11 Simajur.
Pembacaan Alkitab Raya Natal Keluarga Besar SMA Negeri 1 Kelungkaya tahun 2021 diambil dari Kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Dengan berikut kelahiran Raja Daud. Bangsa manusia yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kelam atas terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah dan suka kita tidak seperti acuan di waktu empat seperti seperti orang bersorak-sorak di waktu membagikan cerah sebab pun yang menekannya dan tak yang di atas punya tak tongkat. Pengus telah kau katakan kekuatan seperti pada hari kemudian sebab setiap tanah yang terdekat dan setiap jubah yang telah berlumuran akan menjadi tempat sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya sepukar orang. Nasihat jahit Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkisah atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Ketentuan Tuhan suka akan melakukan hal ini. Demikian pembacaan. Mas, kita pasal 5 ayat 1 sampai 9. Ada usulan sebenarnya. Tetapi kau hanya berbicara. Ayat terkecil di antara kau-kau itu. Daripada kau mengawaki berbicara. Seorang yang akan mengulangkan. Yang kemulaannya sebesar di bawah. Sehingga kemulangkan. Sebab itu dia akan membuatkan mereka. Sampai waktu kau-kau yang akan melakukan bahwa lalu sebelumnya dari saudara akan kembali ke wajah. Maka ia akan berkulas dan akan mengulang kembali ke dalam kembali. Dalam perubahan nama-nama,
Pernyataan ini kelahiran Yesus Kristus adalah seperti itu. Pada waktu Maria ibunya bersama Yesus sempat yang mengutus pada waktu sebelum berhenti pada solusi. Karena Yesus selalu orang yang bersatu yang tidak tahu mengapa pada waktu itu berkata dan waktu mereka berjalan. Tapi ketika ia menyampaikan waktu itu, mereka Tuhan berkata kepada yang Yesus mengetahui janganlah apa-apa kewajiban sebagai istri kalau sampai kesedaran kewajiban dan fokus yang kewajiban dan akan mengobatkan kemampuan dan dosa langsung terjadi sebagai kenapa yang dikembangkan kemudian kemudian mereka akan menjawabnya kemudian yang nanti alam mereka. Sudah kalau dari dunia mesti berbuat semuanya yang dikatakan oleh Rasul itu kepada mereka. Yang mengingatnya untuk istrinya untuk menjadi dengan dan sampai dia mereka akan mati sesuatu dalam dunia itu. Lukas 2 ayat 8 sampai 14 untuk gembala utama. Di daerah itu ada gembala utama yang tinggal di padang menjaga kawan yang tenang mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang yang Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat takut. Lalu kata mereka itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Bangsa, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus, Tuhan yang kepadamu. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan mantel dan terbaring di dalam paku. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat Tuhan sejumlah besar dalam tentara surga yang memuji Tuhan, memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan yang hari ini berkasihan. Amin. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan kami yang pernah tahu dan itu pendeta Amalia Wadu. Sidang raya Natal, mari kita berdoa. Kebenaran firman-Mu akan kami ungkapkan dalam dengan tuntunan Roh Kudus, hadirlah terang persekutuan kepada kami. Layakkan hamba-Mu untuk memperkatakan dan memberitakan firman kepada segala umat. Dan mereka dengan hati dan telinga yang sungguh-sungguh mendengar dan melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Hari ini ditetapkan di pagi Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di Lukas pasal 2 ayat 11. Shalom. Shalom. Yang ada di sini sudah shalom. Saudara, inti Natal yang kita rayakan setiap tahun adalah Kristus yang lahir ke dalam dunia pertama kali. Sebagaimana tadi yang saya bacakan dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 11. Secara konteksnya para malaikat Tuhan memberitahukan kepada para gembala bahwa pada hari itu telah lahir bagi mereka Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari itu terjadi, hari ini pun juga terjadi bahwa Kristus lahir dan yang kita rayakan dalam peringatan kelahirannya setiap tahun. Masa raya Natal yang berada bersama semasa satu pelayanannya. Kristus adalah salah satu gelar yang diberikan kepada Yesus. Yang pertama dia adalah yang diberkati oleh Allah. Sebagai yang diberkati oleh Allah, Kristus dibungkus oleh Bapa yang mengembang satu kemandat tertentu, yaitu menggenapkan kalian penebusan bagi umat pilihan yang berdosa. Kristus lahir ke dalam dunia ini untuk menebus dosa saya dan dosa saudara. Kristus datang ke dunia ini untuk memperdamaikan kehidupan, menenangkan dan menentukan, mengakrabkan dan juga memperdamaikan dari persaudaraan. Kasih Yesus Kristus itulah yang menggerakkan Bapak Ibu saudara berkumpul di gereja dan bergabung dalam grup ini untuk beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Kasih Kristus itu bukan kasih yang pura-pura. Kasih Kristus itu adalah kasih yang lurus, kasih yang murni, kasih agape, di mana di sana tidak ada untuk meminta balasan. Di dalamnya tidak ada unsur pamrih, di dalamnya juga tidak ada unsur kesengajaan, tetapi ada sebuah kesungguhan, ketulusan yang dilakukan dengan sebenarnya. Siapa salah yang apa? Kasih yang Yesus Kristus nampakkan adalah kasih yang berkorban, kasih yang tidak menuntut dan bersungguh-sungguh. Kasih yang tak pernah mengeluh meskipun saudara, saudara-saudari, para dewan guru memberikan tugas satu tahun, bahkan dua tahun ini kita melakukan pendidikan dalam jarak jauh, bahkan juga diperbolehkan PTM. Ini bukan merupakan sebuah perubahan yang mampu kita adaptasi dengan teknologi masa kini. Kita semua belajar. Dan generasi sekarang adalah generasi yang menuju ke bagaimana yang bisa beradaptasi untuk teknologi masa depan yang semakin. Kasih Yesus Kristus juga adalah kasih yang penuh pengorbanan. Saudara bangsa yang berkorban untuk tetap terus melakukan inovasi-inovasi yang terdepan. Bukan hanya sepeda motor yang bisa melakukan inovasi terdepannya. Pendidikan pun juga, saudara-saudara pun juga, siswa-siswi pun juga melakukan hal-hal yang membangunkan kreativitas, semangat keterampilan yang mendatangkan akan rasa keunggulan dan juga yang menyenangkan akan kehidupan yang semakin maju. Saudara, bagaimana dengan kita masa ini? Siswa-siswi terus belajar dari kelas 11 sampai kelas, dari kelas 10 sampai ke 12 dalam berbagai macam jurusan yang diinginkan. Dewan guru juga turut memberikan pengetahuannya supaya naradidik ini bisa berhasil dan sukses. Keberhasilan itu tidak hanya dari para murid, para siswa-siswi saja, tetapi kebersamaan baik dari dewan guru, dari staf tetap usaha, dari sisi
tahun-tahun. Dari yang berperan tingkat sekolah bersama pada waktunya sampai kepada para pelayan atau yang bersihkan kehidupan tata laksana pada sekolah. Sebagai kehidupan yang saling menggerakkan dalam kasih persaudaraan, secara berumum terikat satu dengan yang lain. Ada semangat untuk saling support, saling menghormati dan saling menjaga. Kebersamaan ini juga membangun satu karakter kepada Yesus Kristus yang perlu ciptakan itu menyatakan kasihnya kepada semua. Karakter kasih Kristus yang agak berimbang, yang harus kita junjung tinggi dan kita bawa serta terapkan dalam lingkungan sekolah kita. Peranku kepada para siswa dalam memberikan materi pembelajaran baik secara daring maupun luring. Peran siswa juga untuk menerima dan mengolah mata pelajaran itu, bukan hanya mencari nilai sebaik-baiknya, tetapi bagaimana bisa mengaplikasi dari setiap materi pelajaran itu sebagai bekal dalam melanjutkan proses kehidupan selanjutnya. Bersama-sama, tentu tidak ada yang ingin hidupnya mundur. Semua ingin maju. Maka dari itu, bersama-sama dengan kemajuan ini, siswa-siswi, para dewan guru, dan juga seluruh keluarga besar yang ada di satu anak-anak, untuk bagaimana bisa memajukan keberhasilan dan kesuksesan agar hasil yang diinginkan dapat tercapai. Visi-misi sekolah dan itu juga dijawabkan atau diterapkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Kasih Allah telah dinyatakan melalui kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita saudara. Karena itu, Natal tahun ini meski masih dalam masa pandemi, kita diajak agar setiap orang secara khususnya keluarga besar kesempatan di satu kelompoknya hidup dalam kasih persaudaraan yang tergambar dari kasih Yesus Kristus yang tidak kurang-kurang. Kasih yang terus ikhlas, kasih yang sungguh-sungguh, dan dengan segera hati melakukan yang terbaik, sehingga tujuan yang dicampurkan dalam visi-visi yang ada di satu kepala ini dapat dimulai dengan kejayaan. Dan nama Tuhan Yesus Kristus yang perlu dimuliakan oleh tindakan dan pencapaian yang kita lakukan bersama. Oleh karena itu, saudara, mari Natal tahun ini saya mengajak bagi kita semua. Ayo, kita bisa yuk untuk hidup bersama persaudara. Yuk, jangan saling mencemooh, hilangkan rasa untuk saling menjatuhkan, memburu dan sebagainya. Yuk, hilangkan atas apa yang hal-hal yang jahat yang ingin kita lakukan kepada saudara-saudara kita, kepada teman sahabat kita. Jauhkan dari segala hal-hal yang membawa akan keruntuhan dari etika dalam kehidupan kita. Karena itu, mari wujudkan praktekan kasih Kristus dengan tulus ikhlas, dengan sungguh-sungguh, dan lakukan dengan segala hati. Sama seperti kau mengasihi Tuhan Allahmu, demikian juga kau mengasihi dirimu sendiri dan sesamamu manusia. Selamat menikmati dan merayakan kasih Allah melalui peristiwa Natal ini. Semangat dalam belajar, maju dalam kehidupan dan hiduplah dalam kejayaan, dalam kesuksesan, dalam keberhasilan. Disitulah Allah berkenan menyertai dan memberkati kita. Ingatlah bahwa tahun itu keberatan Tuhan yang kuat, maka ia akan mengubah jalan-jalan yang biasa menjadi luar biasa. Sukses dan semangat dalam meraih kebersamaan dan kejayaan dasarnya hanya satu, cintai dan kasihi Allah dengan segenap dan seterus hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa.
utamakan doa sekolah kita. Mari bersatu sejenak. Saya mengharapkan sesuatu ini dengan berada berhubung doa. Berdoalah kepada Tuhanmu sebagai Tuhan dalam hati ini. Terlebih dalam menghadapi berbagai macam rencana dan juga situasi yang akan kau kerjakan di hari yang akan datang. Saya ingin doa ini secara umum. Bersama nanti kita ini saat pagi dalam doa kepada Tuhan. Mari berdoa. Terpujilah Allah di dalam Yesus Kristus Allah yang baik, yang penuh dengan kasih setia dan kemurahan. Engkau telah mengutus Putra-Mu yang kudus Yesus Kristus, sehingga hidup kami setelah makan, kami tidak terikat dalam dosa, tetapi kami menerima akan kasih karunia yang berlimpah, bahkan hidup dan keselamatan yang kekal, sebagaimana yang Engkau janjikan bagi orang yang percaya kepada-Mu. Bapa di surga, hari ini bersama dengan seluruh keluarga besar sekolah menengah atas negeri satu pelanggaran, kami merayakan dan masuk dalam ibadah tahun ini. Masih kami menghadapi dengan sebuah sekolah keadaan pandemi yang belum berakhir. Kami memohon kasih dan belas kasihan-Mu agar setiap proses belajar mengajar, baik yang dilakukan secara daring maupun dapat berjalan dengan lancar. Terlebih lagi para siswa-siswi SMA satu Palangkaraya yang akan menghadapi dan menjalani masa ujian semester akhir. Dan mereka menerima penilaian dari angka 8-1% dari angka ini. Berikanlah Roh Kudus kepada para siswa-siswi agar mereka tekun belajar, sungguh-sungguh, tidak malas, tidak berlatih, menguasai materi pelajaran yang disampaikan dan mengumum dalam setiap jurusan yang masing-masing. Dan mereka boleh meraih keberhasilan kesuksesan menjadi teladan banyak teman-teman bagi diri mereka sendiri, bagi keluarga, dan juga bagi sekolah dan masyarakat. Kebanggaan-Mu yaitu mereka menjadi siswa-siswi Kristen yang terpancar kasih Tuhan dalam setiap pribadi dan kehidupan mereka saat bersama. Diberkati kepala sekolah bersama dengan seluruh dengan pusat petugas keamanan dan juga inisiatif. Mereka bekerja bersama tanpa melihat jabatan, tetapi kebersamaan dalam kasih persaudaraan satu dengan yang lainnya yang dilandasi dengan kasih Yesus Kristus yang suci dan mulia itu mengajak mereka untuk hidup maju bersama. Sehingga SMK dan Pesantren Palangkaraya ini menjadi jaya. Bapa surgawi, aku juga berdoa bagi para dewa ibu agar mereka sungguh-sungguh mengajar setiap materi pembelajaran kepada para siswa dengan tekun. Ilmu pendidikan yang mereka terima, mereka bisa terapkan dan salurkan dan transformasikan kepada kehidupan para siswa-siswi. Bukan hanya sebagai ilmu pendidikan yang mereka transformasikan, tetapi juga sikap nilai hidup di perkembangan itu. Diajarkan melalui tutur kata perilaku dan perbuatan setiap kami. Kami mendoakan agar segala sesuatunya ini berhasil, sukses, dan membawa anak-anak kami terpilihnya setiap orang. Kami mendoakan pula siswa-siswi ibu yang sedang mengalami sakit agar dipulihkan dan disehatkan kembali. Kami menyerahkan rangkaian kegiatan proses belajar mengajar untuk semester ganjil ini dalam penyertaan Yesus Kristus yang mulia.
agar dapat bekerja sama untuk saling mendukung dan saling menyukseskan, sehingga namamu dipermuliakan dan pekerjaan ini menjadi pekerjaan yang membawa akan keberhasilan dan kebaikan. Diberkati di setiap anggota keluarga Dewan Guru dan seluruh siswa-siswi agar kasih Allah menyertai mereka di mana pun berada. Diberkati mereka yang saat ini juga tidak bisa hadir beribadah bersama muslim kepada saat ini. Kasih Allah memberkati dan melindungi mereka di dalam Tuhan. Bahwa masa depan anak-anak ini dan masa depan yang berpengalaman dan bilang-bilang ya Allah. Kami serahkan dan persuatkan kepada dalam kuasa kasih Yesus dalam tangannya yang Maha Kudus itu. Engkau berkenan memberkati dan menyertai perjuangan mereka. Sebab masa depan mereka sungguh ada dan kasih Bapa yang beserta dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, inilah kami, inilah keluarga besar dan panitia Natal sesuai orang mananya yang boleh hadir di dalam persekutuan ibadah ini, yang juga sungguh-sungguh menerima akan keberadaan Tuhan, dan hati mereka tetap hidup dalam hati yang bijaksana, hati yang sungguh-sungguh menerapkan cinta kasih yang tidak kurang-kurang, yang sungguh-sungguh dengan kekuatan dan keteguhan iman, agar mereka tetap setia setia di dalam satu nama Yesus yang berkuasa, juru selamat. Di dalam kuasanya kami menerima berkat dan penyertaan. Inilah doa kami yang sesatkan. Tak sempurna adanya. Namun kami menggunakan seluruh keadaan dan juga kerinduan. Bahkan apa yang tak terpuncak. Namun saat ini yang masih ada di dalam hati kami. Dengarkanlah ya Tuhan. Serta pengembangan doa. Kami yang ini dalam doa. Bapak kami demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namaMu, datanglah kerajaanMu, jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang bersalah kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum memasuki persembahan Joko, kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Ibu. Thank you.
Dan lembaga turun.
hewan ketidurannya, lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hanya kebetulan supaya ku melihatnya di tempat yang tidak dan tetap Pangeran Maha Mulia. Thank you.
Terima kasih kepada semua dan untuk siapa saja yang mau, mari kita berbuat tempat masing-masing dan membuat lebih dulu karena masih ada acaranya untuk tahun. Sebelum kita mengakhiri acara kita pada hari ini, kita akan Bisa duduk, kita mau berbicara tentang protokol kesehatan. Yang di atas selalu tetap jaga jarak ya, jaga jarak di atas. Ya. Boleh mengucapkan tidak usah bersama. Kami tahu, yang manusia yang berdosa,
kami hanya selalu berdoa kepada Tuhan. Apunilah semuanya, seperti kami juga dalam orang yang bersalah kepada kami. Datanglah kepada aku, terujilah nama, jadilah undang. Sesuai dengan tema Natal kita pada hari ini, yaitu kasih Kristus yang mengurangkan persaudaraan. Untuk itu kami menyediakan untuk seluruh kita masyarakat semua untuk mengucapkan selamat hari Natal 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022 ke orang yang ada di sekitar. Thank you.
Halo Bu Ristem, selamat hari Natal. Selamat Natal semua. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat pagi anak-anak, bisa open cam. Ibu mau ambil dokumentasi, silahkan yang mau buka kamera untuk mendokumentasikan kehadiran yang ada di Zoom. Silahkan ya, boleh di open kameranya. Yang mau foto. Bapak Ibu guru, saya naik ke lembah ya. Kita ketemu sama dengan guru. Silakan ya. Anak-anak. Bapak Ibu guru. Ya. Yang mau ikut berfoto boleh hidupkan kameranya. Foto bersama. Oke. Ibu hitung sampai 3 ya. Ayo yang lain silahkan dihidupkan kameranya. Oke. Saya hitung sampai 3, silahkan berpose yang seru. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Yang mau lift boleh dipersilahkan.